Tak habis lagi COVID kan? COVID-19 tak habis lagi kan? Dengan kadar jumlah kes mencanak naik dan sebagainya. Kat Johor pun boleh tahan juga kan? Dia punya kes dia kat Pahang, kat Terengganu dan sebagainya. Diuji, ditambah lagi ujian itu dengan banjir besar kan? Ada saya tengok dekat media sosial, dekat Facebook tu kan? Ada satu keluarga tu tidur di atas atap. Ya, dalam keadaan malam, berselimut malam kan, orang kata dalam kesejukan ya, dia hanya berlindung di atas atap rumah sahaja ya. Dalam suatu keluarga ya, ada suaminya, isterinya, anak-anaknya ya. Mungkin yang sempat diselamatkan itu adalah dia punya tilam dan sebagainya lah ya. Tapi kita ada perasaan kan bila kita melihat gambar tersebut. Itu hanya gambaran sahaja kan, tapi orang yang menghadapi itu kan, ujian yang besar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab itulah kita kena bersyukur sangat-sangat ya. Kita kat sini dapat pergi ke masjid dengan selesa, betul tak ya? Tak pernah lagi Sungai Jai sejarah dia banjir besar, tak ada, tak pernah kan. Alhamdulillah kan, Allah bagikan nikmat itu kan. Tapi Allah berikan sedikit nikmat ujian itu kepada saudara-saudara kita ya. Jadi kita berterusanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan ya, diberikan kesabaran ya, untuk saudara-saudara kita menghadapi ujian yang besar ini ya. Kalau kita biasa, kalau tengok tahun-tahun lepas Kelantan mula-mula kan. Tapi ini mula dekat dengan Pahang, Johor Bahru pun kita tak jangka boleh naik air sampai ke paras atap kereta dan sebagainya kan. Dahsyat ada tu satu video saya tengok, suami isteri tak salah saya, dia tarik motor tu dalam keadaan air yang deras, dia nak selamatkan motor dah terbalik dah ya. Sehinggalah motor tu hilang daripada pandangan mereka kan. Yang lain boleh tengok je lah kan. Dia terpaksa meredah air itu semata-mata nak selamatkan motor tersebut. Mungkinlah motor itulah menjadi kenderaannya untuk berulang-alik dan sebagainya kan. Bayangkanlah kesan daripada ujian ini, mungkinlah mereka kehilangan harta benda, kerosakan harta benda yang melibatkan kerugian, yang melibatkan besarnya kerugian itulah eh. Tapi insyaAllah kita panjatkan doa. Kita hanya boleh panjatkan doa je lah kan. Adapun kalau mungkinlah kita mampu kita dapat pergi ke sana, kita membantu apa yang patut kita sampaikan sumbangan berupa kewangan, berupa makanan dan sebagainya. Mereka sangat-sangat memerlukan kan, pakaian, baju apa, untuk pakaian keperluan untuk tidur dan sebagainya ya. Jadi bila kita melangkah ke tahun baharu ini ya, apa yang kita ingat adalah waktu kan, betul tak? Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam ajaran agama Islam itu sendiri, Allah mengingatkan tentang waktu ini sebanyak 6 kali kan. 6 kali Allah sebut tentang waktu ini ya. Bila waktu itu disebut ya, dalam surah Al-Fajr, betul, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr kan, betul tak ya? Allah menyebut ya, waktu itu dimulakan dengan fajar. Fajar ini dia akan berlaku sebelum waktu subuh, betul tak ya? Seterusnya Allah mengingatkan juga kepada kita wasubhi iza tanaffas, betul tak ya? Apabila subuh setelah fajar menyingsing ya, selepas fajar menyingsing itu subuh berlaku, waktu subuh itu berlaku Seterusnya Allah mengingatkan kita kepada waktu yang seterusnya ya, waktu yang ketiga, iaitu waktu duha, betul tak? Wadduha walaili iza saja, betul tak? Demi duha, semuanya demi waktu tu kan, betul tak? Wadduha. Seterusnya pula Allah menerangkan pula Allah memperingatkan kita kepada waktu yang seterusnya ni, wannahari iza jallaha walai wannahari iza tajalla, betul tak ya? Demi siang ya, yang terang benderang, betul tak? Itu waktu yang keempat. Waktu yang kelima wal asr, betul tak
Ya, wal asri ni demi waktu kan, kalau ikut tafsiran. Ya, tetapi asar ni ya, adalah waktu petang, ya, waktu solat petang itu. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan kita kepada waktu waktu malam. Wal laili iza yaghsha, betul tak? Wal laili iza saja, ya, demi malam yang gelap gulita, ya. Allah terangkan sekali dengan bentuk fizikal waktu tersebut. Makna kat sini Allah nak terangkan keenam-enam waktu itu adalah penting bagi kita, betul tak? Ha, kita melangkah, setiap kali kita melangkah tahun baharu, waktu dan masa inilah kita kena peringatkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita nak menggunakan masa itu dengan sebaik-baiknya, ha? Kita menggunakan waktu itu dengan keadaan, dengan kadar yang baik, ya, dengan terisi dengan perkara-perkara kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak akan berganjak kaki anak-anak Adam pada hari akhirat nanti melainkan empat perkara disoal. Ya, di soal empat perkara, antara yang pertama adalah umrihi fima afnahu, ya, umurnya ke mana dan apakah yang digunakan untuk umurnya semasa hidupnya. Ha, itu yang pertama disoalkan nanti, ya. Dalam keempat-empat, ya, peringatan perkara yang diperingatkan itu, pertama sekali adalah umur kita, ya, tentang apa yang kita habiskan, ya. Kita habiskan waktu umur kita tu untuk apa? Ya? Untuk perkara-perkara kebaikan atau perkara-perkara yang di sebaliknya? Ya? Ha, bayangkan kalau waktu ini kalau diumpamakan oleh orang-orang bukan Islam, ya? Ha, dia kata time ini, time is money, betul tak? Kalau orang bukan Islam ini, dia menganggap waktu ini adalah duit, betul tak? Setiap waktu dia akan mencari duit. Setiap waktu dia akan mencipta kekayaan. Setiap waktu dia akan mencari harta yang banyak. Tetapi di dalam Islam adalah sebaliknya. Waktu itu adalah apa yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan disoalkan di akhirat kelak. Di hadapan Allah nanti Allah akan tanya. Umur kita itu dihabiskan untuk apa? Kan? Ha, berapa banyak dah para imam, ulama kita menegaskan tentang waktu. Bagaimana mereka mengingatkan waktu itu kepada kematian. Betul tak? Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok Sultan Al-Fatih, kenapa dia punya serban tu tebal? Betul tak? Serban dia tebal itu sebenarnya adalah kain kapan. Tebal ni itu adalah kain kapan, nak mengingatkan kepada kematian. Ya? Setiap waktu itu yang dilalui itu nak mengingatkan kepada kematian. Ya? Ha, sesiapa yang pakai serban tu lepas ni belilah kain kapan. Betul tak? Ha, ukur, lilitlah, ya, dekat atas kepala supaya kita mengingati kematian senantiasa. Ya? Ha, boleh juga kita pelajari dengan ulama-ulama yang lain, ya? Imam-imam, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya, bagaimana setiap rumah mereka, ya, digali lubang, ya? Untuk apa digali lubang itu? Adalah untuk diberikan peringatan kepada mereka sendiri, kepada diri mereka sendiri tentang kematian. Mereka duduk dalam dalam lubang tu, dalam lubang tu untuk mengingati kepada kematian, kan? Kita kalau nak gali lubang di dalam rumah tu, memang jauh lah sekali, betul tak? Ada pun kalau kita gali lubang pun, untuk itulah gali untuk tanam dan sebagainya, betul tak? Tetapi para ulama menggali lubang di setiap rumah mereka, untuk mengingati. Mereka duduk di dalam itu untuk mengambil ibrah dan pengajaran tentang kematian. Sebab itulah waktu ini Imam Al-Ghazali pernah berpesan, betul tak? Ditanya kepada anak-anak murid, betul tak? Apa yang paling hampir dengan kamu, betul tak? Lantas anak-anak
Murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling hampir dengan kami adalah kaum kerabat kami, isteri kami, anak-anak kami. Imam Al-Ghazali tidak menidah akan jawapan tersebut. Tetapi Imam Ghazali, dia menambah, yang paling dekat adalah kematian kita. Betul tak? Itu yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali. Dan apa yang paling jauh daripada kita? Imam Al-Ghazali menjawab, adalah masa lampau kita. Kita kena ingatlah, gunakan waktu yang sebaik-baik ini. Kalau katalah kita perbaiki balik waktu yang kita lalui ketika ini. Jangan biarkan satu waktu sekalipun terbiar dengan begitu sahaja. Sekurang-kurangnya kita basahkan lidah kita dengan zikrullah, yakni zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama ini kita zikir hanya di awangan-awangan sahaja, betul tak? Kadang-kadang kita zikir ni tanpa niat. Kita zikir ini tanpa dengan makna, kita memahami makna zikir tersebut. Selepas ini kita berzikir dengan Allah itu, kita memahami maksud zikir tersebut. Bayangkan kalau kita sebut astaghfirullahalazim tapi kita masih lagi memikirkan tentang orang lain, tentang dosa-dosa orang lain, tentang mengata, mengumpat, mencaci orang lain dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sepatutnya bila kita sebut astaghfirullahalazim, ampunilah aku, betul tak? Ampunilah aku ya Allah, betul tak? Sepatutnya kita muhasabah diri kita, supaya kita dapat berzikir itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang ikhlas, meminta kepada Allah, merintih kepada Allah sepatutnya. Ini astaghfirullahalazim kita menguap. Kadang-kadang kita tertidur dan sebagainya. Jadi kita ubah cara kehidupan kita. Semakin lama umur kita semakin meningkat. Betul tak? Cara bacaan Al-Quran kita pun kena berubah juga. Itu belum kita sentuh lagi bab ibadah salat kita. Betul tak? Ibadah salat yang mana perlu kita perbaiki, kita kena perbaiki kan. Ini awal tahun lah. Pesanan daripada saya sendiri, untuk diri saya sendiri juga, untuk ahli keluarga kita, supaya apa, kita boleh bawa anak-anak, isteri kita ke dalam syurga Allah. Kan ada pakej masuk masuk syurga satu keluarga, betul tak? Yang disebut di dalam surah At-Tahrim, betul tak? Kan? Surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Betul tak? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesekali kamu mengheret diri kamu dan ahli keluarga kamu ke lembah neraka, betul tak? Ke lembah kemungkaran, betul tak? Itulah dia peringatan dalam surah At-Tahrim itu. Bagaimana dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita banyak pelajari bagaimana ada antara kisah-kisah tertentu itu menunjukkan kepada kita ada di antara mereka isteri masuk syurga, suami tak masuk syurga. Betul tak? Seperti siapa? Suami masuk syurga, isteri tak masuk syurga. Yang berlaku seperti Nabi Nuh alaihi salam, betul tak? Nabi Nuh alaihi salam masuk ke syurga tetapi tak mampu nak tarik isteri dan anak-anaknya masuk ke dalam syurga Allah. Kita nak masuk ni, dengan ahli keluarga kita ni masuk ke dalam syurga Allah secara bersama-sama ni. Kalau kita pergi meninggalkan dunia ini terlebih dahulu daripada ahli-ahli keluarga kita, kalau boleh kita nak cari balik di syurga nanti, betul tak? Ada juga kisah yang dikabarkan kepada kita, yang dikisahkan kepada kita, isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Betul tak? Kisah Fir'aun, betul tak? Kisah Fir'aun, isterinya Asiyah, betul tak? Asiyah yang mana menganut agama Islam, kan? Isterinya masuk syurga. Asiyah ini merupakan wanita syurga, kan, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga, tetapi dia tidak mampu menarik suaminya iaitu Fir'aun, betul tak? Ada juga suami dan isteri kedua-duanya masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka Jahannam, yakni Abu Lahab dan isterinya, betul tak? Kita boleh ambil itibar daripada kisah
surah Tabat Ziyadah tu, betul tak? Surah Al-Lahab kan, betul tak? Bagaimana dikisahkan Abu Lahab dengan isterinya, kedua-duanya tidak masuk ke dalam agama Islam, lantas dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang abadi. Jadi kita ambil ibrah itu supaya apa? Supaya kita dapat menjadikan diri kita ini tujuh golongan yang disayangi, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah golongan muhsinin, golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, betul tak? Buatlah kebaikan dengan bersungguh-sungguh, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Muhsinin, golongan muhsinin, golongan yang pertama. Ada tujuh golongan ni. Antaranya muqsitin, golongan orang-orang yang adil, betul tak? Golongan orang-orang yang suka bertaubat, at-tawwabin, al-mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci, betul tak? As-sabirin, orang-orang yang sabar, betul tak? Ini dia, kita nak menjadi antara ketujuh-tujuh golongan tersebut yang mampu membawa diri kita ke alam syurga nanti, insyaAllah. Okay, sebagai mukadimah je lah. Mukadimah pun dah panjang dah. Okay. Jadi kita ambil itibar daripada pengajaran waktu tadi, supaya apa? Supaya kita mengingati, dunia ini semakin hampir kepada kematian. Dunia ini semakin hampir kepada kiamat. Banyak ada perkara-perkara yang menunjukkan kepada berlakunya kiamat, ataupun tanda-tanda kecil mahupun tanda-tanda kubra, betul tak? Ni baru ni saya dengar yang 9 keluarga terhumban di Ferry Triso dekat Kuching, Sarawak, betul tak? Sekelip mata 9 orang terjunam di bawah, di dalam laut. Dengar kata laut tu pun agak bahaya juga kan. Tak tahu, ada orang rakam video dengarnya kan, saya pun tak tengok lah, saya dengar berita sahaja. Dan salah seorang ahli keluarga itu adalah golongan tahfiz, Masya Allah. Pemergian yang sungguh hebat, betul tak? Menjadikan pengajaran kepada kita, itulah antara salah satu tanda-tanda kiamat, yang mana la taqumu sa'ah hatta, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlakunya seperti apa? Kematian mengejut, betul tak? Pembunuhan, kematian melalui pembunuhan, betul tak? Itulah antara dia, betul tak? Antaranya apa pula? Cepatnya waktu berlalu, betul tak? Kalau kita rasalah 5 minit dengan 5 minit waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrifan dia sama je. Betul tak? 5 minit sekarang dengan 5 minit waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sama. Kau kata 50 minit pun sama juga, 24 jam pun sama juga, sama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila dah berubah pada arus permodenan, teknologi dan sebagainya, kadang-kadang 5 minit tu pun kita rasa terasa lama juga kan? Lagi-lagi bila kita menghadapi waktu-waktu buka puasa, betul tak? Kadang-kadang kita 5 minit nak menunggu azan maghrib ni, betul tak? Terasa lama rasa kan? Betul tak? 5 minit dia tu umpama 1 jam. Tapi kalau 50 minit, kita mengadap media sosial, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya, terasalah 50 minit tu umpama sekejap sahaja, betul tak? Kau katalah kata 50 minit tu lama, waktu yang panjang dan sebagainya. Tapi 50 minit itu umpama seketika sahaja. Nak katalah kebenaran yang ditakrifkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lampau. Betul tak? Lebih lagi, betul tak? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu itu adalah kebenarannya. Betul tak? Sebab itulah kita berhati-hati dengan waktu kita, supaya apa? Tidak disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keculasan, tentang perkara-perkara yang lara yang kita buat di sepanjang waktu yang kita gunakan di atas muka bumi Allah, insya-Allah Taala.
Okey, insyaAllah saya nak habiskan tentang bab dalam hadis buluh al-maram ini. Kita berada dalam bab yang terakhir. Saya ingatkan saya nak target bab ini habis pada tahun lepas. Tapi tak kesampaian juga kan. Kita nak habis juga bab yang terakhir ini, yakni bab hid. Yakni babul hid ini bukan saja dibincangkan di dalam buluh al-maram, tetapi dibincangkan juga dengan dalam kitab-kitab yang lain, sehingga ke ada dalam fiqhul manhaji pun ada sampai sehingga 7 jilid dan sebagainya, betul tak? Bab hid ni bukan satu perkara yang kecil juga, suatu perkara yang besar, bukan saja melibatkan tentang pemahaman untuk para wanita, tetapi untuk para suami kita. Sebelum ini juga kita pernah menyentuh juga beberapa perkara, beberapa hadis yang berkaitan dengan hid, tetapi dalam bab ini juga dia akan menekankan tentang apa yang menjadi silap faham di kalangan masyarakat kita ketika ini, insyaAllah. Okey, definisi hid dan istihadah. Hid dari segi bahasa bererti mengalir, yakni mengalir, darah yang kotor itu mengalir. Dikatakan hadil wadi, bererti wadi atau lembah mengalir. Dari segi istilah syarak pula, hid ialah darah tabi'i, darah semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim perempuan ketika kondisi badannya dalam keadaan sehat tanpa sebarang sebab dan keluar dalam tempoh tertentu. Darah hid keluar bukan disebabkan sakit seperti luka, keguguran, bersalin dan sebagainya. Sebaliknya, ia adalah darah normal yang keluar dari rahim perempuan dan merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sebelum ni kita ada membincangkan tentang isu bagaimana wanita yang mengambil ubat penahan haid untuk beribadah dan sebagainya. Bukan tak boleh, malah diharuskan. Tetapi apabila yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang perlu kita ikut. Ketentuan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum, khususnya kepada kaum istimewa ini, yakni kaum wanita. Betul tak? Kaum lelaki tak ada hid, jadi macam sajad pula, kan? Lelaki pertama yang ada hid. Bukan, itu salah tu. Jadi, ia merupakan satu sunnatullah juga. Jalan yang terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang wanita, untuk kaum wanita. Tetapi sekiranya darah yang keluar bukan darah tabi'i, maka ia akan memudaratkan seseorang. Yakni antaranya darah yang lain yang ditakrifkan adalah darah istihadah, yakni darah penyakit. Selain daripada darah secara tabi'i ini, secara semula jadi ini, ada di antara darah yang lain adalah darah istihadah ataupun darah nifas, darah orang yang bersalin. Masa haid, kebiasaannya haid tidak terjadi kepada seseorang perempuan sebelum berumur 9 tahun mengikut kiraan tahun Qomariyah. Namun begitu, kadang-kadang ia terjadi juga pada usia sebelum itu. Kebanyakan jumhur ulama menakrifkan bahawa seseorang itu akan mengalami haid pada umur 9 tahun Qomariyah. Waktu umurnya menjangkau pada umur 9 tahun. Dari situ dia akan terus mengalami haid sehingga satu tahap yang dikenali sebagai putus haid, ataupun kita selalu panggil sebagai menopause. Betul tak? Putus haid ni ada juga dibincangkan dalam para jumhur ulama, pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahawa, ada pendapat yang mengatakan bahawa melebihi 50 tahun. Ada juga seperti Imam Asy-Syafi'i menakrifkan bahawa menopause ini boleh juga sehingga 62 tahun. Dia boleh berhenti. Darah itu boleh berhenti sehingga 62 tahun. Maksudnya selepas daripada 62 tahun itu dikira sebagai menopause lah. Dikatakan putus haid. Jadi ini yang dikatakan sebagai pendapat fuqaha Asy-Syafi'i. Sifat haid dan istihadah ada beza dia.
Antara sifat yang menjadi ciri-ciri darah haid dan istihadah ialah warna dan bau. Perbezaan antara darah haid dan darah istihadah ialah darah haid berwarna merah kehitaman, kental dan pekat serta berbau busuk. Ini dia punya sifat fizikal darah haid tersebut. Berbanding dengan darah istihadah, dia lebih berwarna merah kekuningan, berwarna jernih, tipis dan cair serta tidak berbau. Yakni kita boleh melihat kepada mekanisme bauan dan warna tersebut untuk membezakan sama ada darah haid ataupun darah istihadah. Jangan kita terpinga-pinga, kita sebagai suami, kita sebagai tok lelaki ini juga tak mahu ambil peranan, tak mahu ambil perhatian. Inilah yang perlu kita titik beratkan. Supaya apa? Supaya kita dapat membentuk orang kata ilmu itu kepada anak-anak kita pula, terutama sekali anak-anak perempuan, betul tak? Anak perempuan besok perlu didikan lebih-lebih lagi daripada ayahnya sendiri, betul tak? Memanglah ada ibunya yang boleh mengajar dan sebagainya, tetapi sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami pun perlu ambil tahu juga. Kekerapan dan tempoh darah haid, kebiasaannya darah haid datang sekali sebulan dan tempoh minimum haid adalah sehari semalam dan tempoh maksimum 15 hari. Manakala tempoh kebiasaan secara adat dia sama ada 6 ataupun 7 hari, yakni seminggu. Itu waktu kebiasaan. Paling sedikit sehari semalam dan paling maksimum 15 hari 15 malam. Katalah dia keluar juga darah haid pada hari ke-16. Darah yang keluar pada hari ke-16 itu dikira sebagai darah istihadah. Darah penyakit. Makanya dia wajib, dia mandi wajib, dia kena mandi, dia kena bersolat ataupun berpuasa. Betul tak? Okey. Kedudukan darah haid tertakluk kepada beberapa hukum syarak seperti ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya. Darah istihadah pula tiada tempoh minimum dan maksimum. Dalil tentang darah haid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahiidh. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahiidh. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Maksudnya, dan mereka sering bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sejenis kotoran dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka bersuci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini peringatan kepada suami juga, betul tak? Lagi-lagi kita telah berpasangan, betul tak? Bagaimana boleh tak kita mencampuri isteri kita, bergaul dengan isteri kita ketika mereka mengalami haid dan sebagainya. Sudah tentulah ada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu mencampuri mereka ketika mereka haid, dan bergaullah semula sekiranya mereka bersuci. Dan terdapat juga banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum darah haid ini, antaranya nak daripada wanita-wanita yang disebut di dalam Al-Quran, contohnya dalam Fatimah binti Abu Habshi Hubash, hadis Ummu Habibah binti Jahshi dan sebagainya. Dan yang mana perkara ini, perkara darah haid ini dia akan membawa kepada pengharaman dalam ibadah, melakukan ibadah seperti solat, puasa, tawaf, membaca dan menyentuh Al-Quran dan memasuki dan berada di dalam masjid. Kalau sebelum ni kita pernah mengemukakan persoalan berkenaan dengan bagaimana wanita yang digelar sebagai hufaz, betul tak? Penghafaz Al-Quran ataupun yang digelar sebagai asatizah, yang diharuskan untuk membaca Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka, tetapi tidak memegang mushaf Al-Quran tersebut kerana haram memegang dalam keadaan haid.
Ya. Okey, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Fatimah binti Abu Hubaysh mengalami istihadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu ialah darah yang berwarna hitam dan dikenali. Jika demikian, maka hendaklah tinggalkan solatmu. Jika darahnya lain daripada itu, maka berwuduklah dan dirikanlah solat. Ya? Dan ada beberapa lah permasalahan-permasalahan, ya? Antaranya, ya, jikalaulah dalam tempoh wanita, seseorang wanita itu mengalami haid, katalah kebiasaannya mengalami haid selama 7 hari, ya, tetapi ada permasalahan, ya, sekiranya wanita tersebut mengalami haid selepas 3 hari dan hari keempat darah haid itu tidak keluar. Betul tak? Darah haid itu tidak keluar, hari yang kelima pun sama, dianggap suci. Sehinggalah hari yang keenam, ketujuh, hari yang ketujuh itu keluar semula darah haid tersebut, dia pastikan darah itu adalah darah haid, makanya dia akan bersambung hari daripada 3 hari yang dia mengalami haid tersebut. Makanya dia kena bersambung, bukan dia mula balik dengan kiraan tersebut, bukan dia bermula dengan kiraan pertama. Jadi dia kena sambung darah yang dia putus tadi, dia dah berhenti haid tersebut, makanya dia sambung kepada hari yang keempat. Betul tak? Tadi 3 hari dia dah keluar darah haid, hari keempat dia tak datang haid, betul tak? Dia dah bersih dah, dia mandi wajib dan sebagainya. Tiba-tiba hari ke-7 dia keluar, dia dianggap sebagai hari yang keempat. Sehinggalah dia kena kira, sehinggalah maksimum sehingga 7 hari ke, ataupun maksimum sebanyak 15 hari 15 malam. Kalau terlebih, dianggap sebagai darah istihadah. Ada juga kesilapan, kefahaman di dalam masyarakat kita, bagaimana kadang-kadang wanita yang mengalami haid ini dia meninggalkan solat, kan? Kadang-kadang dia dah suci dah pada waktu subuh, sepatutnya dia kena mengambil inisiatif untuk memeriksa, memeriksa dengan kerap pergi ke tandas untuk memeriksa sama ada darah haid itu keluar ataupun tidak. Jadi dia kena kerap lah. Kalau katalah subuh itu dia melihat darah tidak keluar lagi, dia dianggap darah itu telah suci. Berkemungkinan besar dia telah suci daripada malam tadi. Jadi dia kena melihat waktu maghrib dan waktu isyak itu wajib dikodokkan. Kadang-kadang ada wanita ni dia tinggal kan, waktu maghrib, waktu isyak tu dia ingat subuh tu yang dia kena solat subuh sahaja. Walhal dia kena tengok tempoh tertentu, dia kena kerap memeriksa kain. Kita boleh periksa dengan melalui kain perca ataupun kain putih dan sebagainya, seperti mana yang disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, nak memeriksa dengan kain putih dan sebagainya untuk mengetahui kelikatan, kepekatan darah tersebut, sama ada darah itu habis keluar ataupun tidak, ataupun dah telah suci ataupun tidak. Kalau suci senang jelah, kan, warna dia jernih, warna putih bersih dan sebagainya. Kalau ada masih lagi tumpukan itu, masih lagi dianggap tidak suci. Okey, ini yang disebutkan di dalam hadis Asma binti Umais radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Abu Daud, hendaklah dia duduk di atas bekas. Kalau kita takrifkan bekas ini dalam waktu contemporary ni, waktu-waktu moden ni, kita ambil kain perca lah, kain kapas dan sebagainya. Jika dia melihat darah berwarna merah ke kuning-kuningan,
di atas bekas ataupun air dan sebagainya, maka hendaklah dia mandi untuk melaksanakan solat zuhur dan solat asar dengan satu kali mandi, dan mandi untuk melaksanakan solat maghrib dan isyak dengan satu kali mandi, dan satu kali mandi untuk melaksanakan solat fajar, dan hendaklah kamu berwuduk antara solat tersebut. Ini mekanisme yang digunakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekarang ni lebih mudah, nak mengatakan bahawa wanita yang datang haid ni, yang diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga diberikan tanggungjawab, sekiranya ada waktu-waktu tertentu dia dianggap bersuci. Sebab itulah disarankan untuk mandi secara kerap di dalam hadis tersebut. Jadi dia ada hadis-hadis yang menerangkan selepas ini. Tapi saya bukakanlah kepada soalan, mungkin ada persoalan atau perkongsian tentang darah haid ini di kalangan jemaah kita pada hari ini. Ada? Okey, banyak sebenarnya persoalan-persoalan berkenaan dengan darah haid. Okey, kita sambung selepas azan isyak. Allah Akbar.
Okey, tentang hadis, dua hadis yang saya sebutkan tadi, ya. Pertama tadi merupakan hadis yang disebut sebagai darah haid, ya. Dan hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan tentang merah ke kuning-kuningan, ya, yang mana perlu duduk di atas bekas itu, merupakan darah istihadah, ya. Supaya apa, ya, sama juga mekanisme dia, supaya kita, wanita ini disarankan untuk secara kerap, melihat, memeriksa, sama ada kain yang digunakan, kapas, ataupun pakaian dalam dan sebagainya, pakaian dalaman dan sebagainya, untuk melihat sama ada keluar darah, sesuatu darah ataupun tidak. Dan bagaimana nak melihatnya? Melihat perbezaan warna dan bau tersebut. Kalau darah istihadah tadi, melalui hadis yang kedua, disebutkan setiap kali solat itu perlu di dibersihkan, sehingga kan nak melaksanakan solat zuhur dan solat asar, disarankan untuk satu kali mandi, mandi biasalah, bukan mandi wajib, dan mandi untuk melaksanakan solat maghrib dan isyak dengan satu kali mandi, dan satu kali mandi untuk melaksanakan solat fajar, yakni solat subuh. Dan hendaklah kamu berwuduk antara solat tersebut, yakni nak menjaga kebersihan ketika melakukan solat tersebut. Sebab orang wanita yang mengalami darah istihadah ini, dia boleh melakukan ibadah solat, cumanya dia perlu membersihkan darah tersebut, suci, daripada segala kekotoran. Lebih-lebih lagi darah ni lah, darah istihadah. Ataupun kalau darah haid, memang tak boleh lah, tak boleh melakukan solat dan sebagainya, dikatakan sebagai Allah memberikan kelebihan, Allah memberi cuti kepada wanita-wanita tersebut. Okey. Sekiranya dia tidak mampu mengenal pasti melalui kaedah tersebut, sebaik-baiknya dia menetapkan waktu darah istihadahnya mengikut tempoh haidnya. Hal ini bermakna sekiranya putaran darah haidnya pada kebiasaannya 6 atau 7 hari, maka selebihnya dikira sebagai darah istihadah. Bagi wanita yang mengalami darah istihadah, selain diharuskan beribadah, mereka juga diharuskan mengadakan hubungan bersama dengan pasangan ataupun suaminya. Itu darah istihadah. Kalau darah haid, diharamkan untuk berhubungan dengan suami. Itu jelas. Okey. Okey, tak ada persoalan? Okey. Kalau tak ada persoalan, cukup setakat ini sahaja. Okey. Pengajian kita berkenaan dengan bab haid. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, dapat kita jadikan satu ilmu tambahan, satu ilmu yang diberikan peringatan semula kepada kita, kan. Kadang-kadang ni kita lupa, kita alpa dan sebagainya, jadi ilmu ni lah, dia akan mengulangi dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa beringat, sentiasa menjadikan peringatan kepada kita, menjadi peringatan kepada golongan-golongan, wanita, kaum isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya, insya-Allah. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah.